Gue cari-cari LinkedIn-nya. LinkedIn-nya dihapus. Maksud gue gini, kalau emang gak ada apa-apa, ya gak usah dihapus. Biasa aja kali. Asian value, human rights. Kenapa dihapus? Tara nih keluarga Jokowi isinya dinasti anjir. Ini kalau kata gue ya, kalau kata gue, lu sekarang ngumpulin duit. Dan kalau lu ada kesempatan untuk kuliah ke luar negeri atau kerja ke luar negeri langsung, kabur sekarang. Ambil. Nyesel lo kalau enggak. Selamatin diri lu dulu deh, enggak usah mikirin bangsa, negara, rakyat Indonesia, enggak usah. Lu pikirin diri lu masing-masing deh. Kalau lu enggak ada ordal susah. Kecuali lu kuliah ke luar negeri, orang tua lu punya perusahaan bisnis gede, enggak apa-apa lu balik Indo. Cuman kalau lu udah tahu lu orang susah background-nya, nyari kerja di Indo. Gue banyak nih ngeliat di TikTok orang lulusan UCLA, Columbia, dari mana-mana kuliah di kampus ternama di luar negeri, balik ke Indo susah nyari kerja. Kudu pakai orang aduh udah deh. Udah sekarang kabur, siapin persyaratan dokumennya apa aja, belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman atau bahasa apapun itu yang bisa meng-encourage lo untuk keluar negeri. Semangat! Nak lo.